dari 70.551 penonton yang hadir di studio siang hari ini. Ya. Siapa yang tahu ini hari apa? Tanggal 2 Mei. Hari apa? Hari apa? Hari apa? Hari... Siapa yang jawab? Tunjuk tangan, sini tangan. Yang bisa kesini langsung aku kasih hadiah jawabnya yang keras. Ayo, hari maju, ini hari maju. Apa? Hari Pendidikan Nasional. Silakan ke depan. Silakan sini, ke depan. Mbak. Pintar, terima kasih. Terima kasih. Hari ini hari Pendidikan Nasional ya. Ini tamu yang pertama, dia peduli sekali sama yang namanya pendidikan. Sampai katanya ini album perdananya. Ini ada pendapatannya yang akan didedikasikan untuk pendidikan juga. Cikita Fauzi ada di sini. Kamu datang lagi, aku senang deh. Emang kalau kamu datang lagi. Kamu apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ini apa sih? Nanti aku bakal cerita. Ini lucu. Bikin anak-anak pemulung gitu. Oh gitu, kamu yeah. Sehat ya? Waalaikumsalam, silakan duduk. Jadi, aku tadi ngobrol. Yes. Udah kenal sama Dito belum? Aku belum kenal. Oh, ya. Halo, assalamualaikum. Aku kenal halo. Istrinya. Iya. Oh, kenal istrinya. Berarti istri Dito lebih terkenal daripada Dito ya. Ciki Fauzi. Iya. Dimulai dari mimpi. Mm-hmm. Ini album kamu. Ini album perdana ya? Iya, album perdana self release yang emang semuanya aku bikin sendiri. Mei ini rilis ya? Iya. Semuanya kamu bikin sendiri? This yeah. is independent. Aransemennya dan producingnya dibantu sama produserku Mas Iga Masardi. Oke. Okay. Dan jadi ceritain dong tentang kepedulian kamu sama pendidikan lewat album ini. Jadi album ini benar-benar aku mulai nih basicnya nih benar-benar dari keinginan dari sebuah mimpi. Jadi di sini ini bentuknya adalah illustrated album. Okay. Karena kan ini ilustrasinya kamu sendiri iya, semua. Iya semuanya. Ya sampai iyalah ya canggih banget sih sewa. CD-nya aku dapat inspirasi pada saat aku kecapean ngelihat gitar ada bullet seperti bulan terus ini stringnya gitar gitu. Okay. Dan ini konsepnya adalah illustrated album. Jadi setiap lagu itu ada ilustrasinya yang kamu bikin. Iya, dan ada liriknya diilustrasiin. Okay. Karena background aku kan visual artist. Benar. Dan proses kreatif orang itu berbeda-beda. Yeah. Kayak misalnya kalau aku dapat melodi, lalu aku gambar, lalu aku baru came up with the lyrics. Oh gitu. Jadi aku pengen di album ini ngasih tahu ke orang bahwa proses kreatif setiap orang tuh beda-beda. Iya, iya, dan gimana perjalanan kamu di sini ya? Dan album ini kalau kita beli setiap 5.000 dari CD yang terjual ini disumbangkan buat Rumah Harapan di Bandung. Itu adalah rumah singgah buat anak-anak kanker dan sakit terminal lain yang tidak mampu yang didirikan di Bandung. Okay. Karena pada kenyataannya di Bandung itu kurang rumah singgah. Jadi kebanyakan orang tua-orang tuanya itu kalau nganterin anaknya berobat dari dana pemerintah gitu misalnya dapat itu tidur di selasar rumah sakit dan itu jadinya diusir satpam karena itu bukan tempat untuk istirahat. Bukan tempat untuk istirahat. Dan kalau dia ke rumah singgah yang disediakan rumah sakit mesti bayar lagi misalnya sebulan 700.000 itu kos lagi. Iya, jadi ini untuk menampung anak-anak yang harus istirahat, tapi sambil istirahat juga mereka banyak aktivitas juga biasanya di situ ya. Aduh, kamu canggih banget, jadi setiap 5.000 rupiah dari pembelian album ini ya. Nah, waktu terakhir kamu kesini ini kan kita ngobrol tentang kelas inspirasi. Kamu masih terlibat di situ? Masih banget, hati aku ada di situ. Aduh, udah gak bisa kelain hati ya? Iya, jadi apapun kesibukan aku selalu spend time sih buat itu. Seperti sekarang kita lagi mempersiapkan kelas inspirasi Jakarta yang kelima. Yang kelima. Kita mencoba melibatkan SLB. Jadi pada saat aku dan teman-teman survei sekolah, jadi kategori sekolah marginal di setiap daerah itu kan berbeda. Kalau di Jakarta, kita ngelihat daerah yang benar-benar padat penduduk. Ini benar-benar super padat penduduk. Seperti rumahnya tuh petakan dan satu rumah bisa isi 3 kepala keluarga yang tidurnya shift-shiftan. Tidur sampai shift-shiftan. Karena emang sebegitu marginalnya tempatnya. Di situ biasanya ada gang senggol yang super sempit, motor pun nggak muat, lalu kita udah curiga kalau ada gang dengan padat penduduk seperti ini biasanya ada sekolah marginal. Lalu kita telusurin gangnya, terus kita menemukan sebuah sekolah. Sekolahnya bentuknya seperti beberapa tingkat dan ternyata di satu kompleks sekolah itu ada 7 sekolah, 6 SDN dan 1 SLBN. Jadi kita approach setiap sekolah buat ikut terlibat di kelas inspirasi Jakarta kelima. Lalu yang SLB tadinya kita mau permisi aja Pak, ternyata di SLB itu kondisinya menyedihkan gitu, karena kebanyakan dari mereka tuh anak pemulung yang pada saat mengandung itu malnutrition. Nutrisinya akhirnya anak-anaknya menjadi perkembangannya jadi nggak maksimal tidak maksimal. Dan yang bikin aku kagum ya Teh ya, mereka begitu menghadapi banyak banget tantangan kehidupan, tantangan pendidikan, tapi tetap bisa
ceria menghadapi hidup. Salah satunya mereka bikin ini. Jadi ini adalah sebuah tas yang mereka bikin dari sampah-sampah sachet. Ini dari bungkus-bungkus produk-produk kopi atau apa gitu ya. Oh. Ini dikreasikan oleh anak-anak SLB itu. Okay. Ada Down syndrome, ada tunagrahita, ada bisu tuli, ada IQ 30 ke bawah dan lain-lain. Tapi dilatih sama gurunya yang sangat sabar sehingga mereka bisa berdaya dan bikin tas. Wow, hebat banget. Jadi kita tahu ya dari cerita ini banyak anak-anak juga punya keterbatasan, apakah itu sarana pendidikannya, fasilitasnya, atau dari mereka sendiri. Tantangan pendidikan tuh selalu ada. Bahkan di kota-kota besar seperti tempat kita tinggal, alhamdulillah kita dikasih karunia hidup enak. Tapi sebenarnya kalau kita lebih membuka mata lagi, di balik gedung-gedung yang tinggi itu banyak banget daerah marginal yang nasibnya belum seberuntung kita. Dan dengan adanya kalian ini mereka bisa dapat pendidikan yang sama ya dengan semuanya. Insya Allah. Senang banget dengernya. Yang penting anak-anak punya semangat belajar, tapi ada juga orang-orang yang punya semangat untuk mengajar. Betul. Seperti Ciki juga. Nah ini ada dua tamu kita lagi nih, Dinto. Yes, ini anak-anak muda juga, jadi mereka ikut yang namanya Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar ini memfasilitasi pengajar-pengajar muda yang ini mereka ditempatkan di tempat-tempat yang mungkin akses pendidikan juga kurang. Sedikit sekali, minim sekali, sehingga mereka bisa berbagi ilmu gitu. Di sini ada Tida dan Sandra. Hai Sandra, selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Tida, welcome back. Terima kasih. Terima kasih. Sandra, selamat datang lagi. Silakan duduk. Jadi ceritain dong kalau ini dia ke berbagai tempat di Jakarta, kesana kemari. Kita satu payung sebenarnya, satu payung mengajar. Sandra, jadi udah pengalamannya gimana nih sebagai pengajar muda? Kalau aku waktu itu dikirim ke Maluku Tenggara Barat. Oke, sebelumnya sudah pernah ke situ belum? Belum. Pertama kali? Aku anak kota, lahir besar di kota. Oke. Itu pertama kali ke Maluku. Itu ibaratnya kita terbang, itu sekitar 2.500 kan dari Jakarta ke Ambon, itu 2.500 km. Terbang lagi dari Ambon ke bawah, ke kabupatennya, 650 km. Habis itu aku jalan lagi darat, sekitar 90 km lah. Wow, oke. Jadi pelosok banget. Pelosok, Pelosok banget. Yang pasti kamu gak pernah ngebayangin juga seperti apa dan gimana. Enggak, terus gak kebayang gimana sih. Pengalaman ngajarnya itu? Anak-anaknya usia berapa? Kamu ngajarin apa di situ, berbagi ilmu apa? Anak-anaknya kalau aku kan kita dari Indonesia Mengajar megangnya SD ya. Oke, SD ya. Jadi SD kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Dan itu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kebetulan pas di sekolah aku, guru-gurunya udah lengkap. Jadi mereka cuma jadi mereka sudah ada sekolah sebetulnya udah ada ya? Sekolahnya, udah ada guru lengkap. Dan kebetulan cuma guru wali kelas 2 yang gak ada. Oke. Jadi aku ngisi di kelas 2. Ngisi di kelas 2? Ngisi di kelas 2. Ini pertama kali kamu dikirim ke sana, ini pertama kali kamu belajar berinteraksi dengan anak kecil untuk mengajar atau gimana? Iya, selain dari main sama anak kompleks ya. Iya. Selain dari main sama anak kompleks itu pertama kali. Gimana pengalaman kamu? Anak-anak itu kan antusias banget ya untuk belajar sebetulnya ya. Kalau anak-anak di desaku ya, mungkin di Maluku itu kan mereka tuh kalau ada skala anak kalem sama anak aktif, mereka kayak jumpalitan ya. Oh gitu? Mereka tuh kayak luar biasa banget energinya. Excited mungkin juga. Sangat excited. Energinya tuh kalau lagi istirahat, saya udah gak tau anak saya ada di pohon, ada di masa di mana, ada yang balik-balik udah berdarah, lempar batu, itu udah luar biasa. Tapi banget. Tapi kalau proses belajarnya sendiri, mereka gimana? Mereka kelihatan rajin, antusias, kayak tertarik sekali dengan apa yang diajarkan di dalam kelas gitu, ikut berpartisipasi dengan baik juga atau malu-malu? Rajin banget. Mereka, kita harus menyesuaikan sama lokasi ya, kalau mereka itu kan sangat kinestetis, jadi mereka nggak bisa diem di kelas. Nggak, Jadi kita belajar di luar, di pantai, di hutan. Aktif ya, lebih banyak aktif. Di hutan? Iya, di kebun, di hutan. Ketemu situ. Apa gitu? Enggak sih. Di hutan? Alhamdulillah aku enggak. Enggak ya? Paling kelelawar-kelelawar gitu-gitu. Enggak ketemu beruang nyanyi-nyanyi di kali. Itu film ya. Ada beruang nyanyi-nyanyi ya kemarin ya. Oke, kalau Tidar, kamu kemana? Seperti apa pengalaman kamu sebagai pengajar muda? Kalau saya secara geografis enggak sejauh Sandra ya. Sandra kan Maluku Tenggara Barat. Saya dulu waktu dikocok Indonesia Mengajar, dapatnya Pulau Bawean. Oh itu dikocok gitu ya? Iya, jadi kita tuh waktu angkat koper dari rumah, izin orang tua gitu, kita enggak tahu mau dapatan. Oh gitu? Nggak tahu mau tinggal di mana. Ya udah sedapatnya aja gitu ya. Tapi nggak dikocok sih, mereka ada sistematika lah gitu ya. Terus saya dapat di Pulau Bawean. Oke. Itu secara geografis sih masuk Jawa Timur, di Gresik, dekat kan. Di Gresik, kalau dengernya kayaknya nggak jauh gitu ya. Iya gitu, jadi dari Jakarta ke Surabaya, Surabaya ke Gresik sekitar 1,5 jam, 2 jam. Dari Gresik naik kapal ke Pulau Bawean. Oke. Kalau ombak bagus 3 jam. Kalau ombak kurang bagus 5 jam atau 8 jam. Kalau ombak atau kalau nggak bagus banget ditunda. Saya pernah kalau kita delay pesawat di Soekarno-Hatta gitu kan, sejam, 2 jam. Saya pernah delay nggak bisa berangkat ke Bawean, itu 2 minggu. Hah?
Karena nggak ada kapal. Oh iya, karena ombaknya besar. Oke, okay, gitu. itu alam ya. Jadi bukan, jadi delay 2 jam tuh biasa. Enggak, kita nggak bisa ngamuk-ngamuk ya, delay 2 minggu ya, alam ya. Oke. Okay. Gitu. Terus jadi, pengalaman ngajarnya gimana? Dari Bawean, dari nyampe pulau ke dusun saya itu sekitar 1 jam naik motor. Oh wow, gitu. Oke. Okay. Bedanya sama anaknya Sandra, kalau di anaknya level jumpalitan, anak saya level apa ya? Maksudnya nyelam di laut. Nyelam di laut, bener. Pemalu banget gitu. Oh gitu. Jadi enggak, karena di pulau. Karena di pulau dan saya tinggal bukan anak pantai. Dulu siap-siap jadi anak pantai. Berenang gitu kan, gak taunya tinggalnya di gunung. Oh gitu. Di gunung, jadi naik ke gunung, jadi dari pantai naik gitu sekitar 1 jam naik motor, jalan rusak. Okay. Nah itulah dusun saya. Oke, okay, tapi gitu. Di situ ada sekolah juga ya? Ada sekolah, ada sekolah. Ada sekolah dan saya ngajar kelas 5 dan 6. Oke. Okay. Gitu, karena dari kelasnya 1 sampai 6 ya, tapi gurunya waktu itu cuma ada 4. Oh oke. Okay. 4 orang. Jadi gitu. Kamu harus ngajar 2 kelas. Ngajar 2 kelas gitu. Nah selama ngajar ini pengalaman paling berharga yang... pasti dalam berbagi itu merasakan satu kepuasan yang luar biasa yang nggak bisa dilukiskan. Betul. Ya dapat anak-anak belajar ilmu dan lain sebagainya. Tapi untuk kamu sendiri yang paling berharga buat kamu tuh menurut kamu apa sih? Kayak tadi saya bilang sekarang anak gunung ya gitu, anak gunung mereka tuh hampir nggak pernah sama sekali keluar dari desanya bahkan atau keluar pulau lah gitu. Itu nggak pernah mereka. Nah suatu hari setelah 6 bulan saya ngajar di Bawean, pengen banget bercita-cita ngebawa anak ini jalan keluar pulau. Oke. Okay. Ikut lomba, jadi waktu itu kita mau ikut lomba Olimpiade Sains. Bayangin anak gunung ikut Olimpiade Sains. Oke, jadi persiapannya 3 bulan. Oke. Dan persiapannya pun bukan cuma persiapan materi sains doang ya, tapi survival gitu. Oke. Wow. Jadi kayak kalau naik mobil, ntar gimana naik motor. Oh iya, karena mereka belum pernah berkendara jauh. Jadi Olimpiade Sains sempat gak boleh lah. Kamu gitu. Sempat ditentang gitu. Jadi kayak, ngapain anak ini apakah akan menang, akan ini segala macam. Okay. Tapi waktu itu nekat lah. Oke. Okay. Izin sama orang tua, sama kepala sekolah, bawa 5 anak untuk lomba. Sains, okay, ke kota besar Surabaya waktu itu kan paling dekat gitu. Sebulan kemudian datanglah berita bahwa 2 anak saya lolos semifinal. Itu nggak tahu rasanya kayak apa ya. Itu juga kayak, itu priceless banget sih pengalamannya. Oh my goodness. Bahwa ya ternyata anak itu pasti punya potensi dimanapun mereka berada. Sebetulnya, semua anak punya potensi itu tergantung gimana lingkungan atau yang membimbing yang bisa menggali potensi itu. Dan dalam hal ini adalah dirimu ya. Aduh Tidar, senang banget semuanya. Ini tapi kalian masih ikut pengajar muda ini dan nanti akan pergi lagi kemana atau gimana Enggak, ini kita deployment-nya cuma 1 tahun. Jadi 1 tahun. Jadi penugasannya 1 tahun aja. Oke, okay, tapi apa yang bisa disampaikan ke sini bahwa anak-anak di seluruh Indonesia ini punya semangat sih di kota besar, benar. Kota kecil, di dusun, di mana, di gunung, di laut. Kita lakukan. Iya benar, sebenarnya bisa ya. Jadi ini yang lagi nonton mungkin yang muda-muda seperti kalian juga ya, so you would tell them that. Bahkan, you know, do it gitu ya. Orang-orang lain juga bisa terlibat dalam iuran publik. Betul. Jadi mungkin bisa dijelaskan. Jadi Indonesia Mengajar ini kan banyak dapat dukungan ya. Gitu. Mau dari ada perusahaan, ada donasi pribadi gitu. Nah sekarang Indonesia Mengajar ada namanya iuran publik. Okay. Jadi itu benar-benar buat siapapun. Kalau misalnya gini, aduh saya pengen ngajar deh tapi saya nggak punya waktu. Okay, bisa ikut kasih inspirasi. Atau kayak saya sibuk banget tapi pengen ngajar, nggak ada waktu. Pokoknya pengen berkontribusi. Betul. Gitu ya. Bisa iuran dalam bentuk misalnya material gitu untuk mendukung keberangkatan. Jadi membantu juga. Betul, mendukung programnya. Oke. Okay. Terima kasih Tida Sandra, terima kasih banget. Ciki terima kasih ya. Dan ini terima kasih ya, tapi kita beli aja ya. Gak jangan dikasih yang nggak boleh. Berkenan. Nah, kalau ini baru aku kasih. Ini kita belum bisa berbagi terlalu banyak, tapi semoga dari obrolan saya dan teman-teman di sini, dari Sandra, Tida, dan juga Ciki bisa inspirasi untuk yang lainnya. Amin. Supaya memberi semangat satu sama lain untuk terus belajar. Amin. Supaya Indonesia itu semakin pintar, semakin cerdas. Gitu ya. Ini buat kamu. Terima kasih, Ciki, terima kasih. Salam buat ayah sama ibu. Siap disampaikan. Ini buat kamu, Sandra. Terima kasih lagi. Tida, jangan kapok kesini. Oh, tiga kali lagi kesini. Amin. Okay. Tetap bisa sehat, masih dalam COVID pendidikan. Mana nama anaknya kalau boleh tahu? Faiza. Faiza. Yeah. Ada mirip gua enggak? Dia enggak ada dong. Iya, ada dong. Tapi kan waktu sambil nunggu anaknya lahir waktu itu kan kita sering ketemu di ruang ganti. Iya, cantik aja, cantik. Teteh, iya. Cantik kayak teteh.